Selamat pagi Tribuners. Mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur. Hari ini Jumat, 27 Mei 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, cuaca di sejumlah daerah di Jawa Timur akan mengalami hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Pada pagi hari, hujan ringan akan mengguyur beberapa wilayah di Jawa Timur, di antaranya Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, dan Sumenep. Sedangkan sisanya diprediksi akan cerah berawan dan berawan. Pada siang hari, hujan sedang akan terjadi di Bangkalan, Batu, Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pasuruan, Kota Madiun, Kota Malang, Ponorogo, dan Sampang. Sementara Magetan akan dilanda hujan diselingi petir. Pada waktu yang sama, hujan ringan akan mengguyur Banyuwangi, Gresik, Jember, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Nganjuk, kemudian juga akan melanda Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Pada malam hari, hujan diselingi petir akan melanda Bojonegoro. Sementara sisanya, sebagian besar wilayah di Jawa Timur akan diguyur hujan ringan. Untuk kota Surabaya, BMKG memperkirakan akan cerah berawan pada pagi hari. Hujan ringan mulai turun pada siang dan malam hari. Langit kota pahlawan akan kembali berawan pada dini hari. Suhu kota pahlawan hari ini berkisar di antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan di antara 60 hingga 95%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 27 Mei 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.